Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang potensi sumber daya manusia. Yang akan kita bahas yaitu tentang jumlah penduduk dan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber daya di Indonesia adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah sumber daya yang berasal dari manusia, atau dapat dikatakan sumber manusia berupa fisik maupun kemampuan atau skill. Nah, Indonesia adalah salah satu negara di benua Asia. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah. Dari segi jumlah penduduk, nah, jumlah penduduk adalah salah satu potensi bagi sumber daya manusia. Indonesia dapat dikatakan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk rata-rata di Indonesia itu mencapai 255 juta penduduk. Dengan persebaran penduduk terbanyak itu terjadi di Pulau Jawa. Agar persebaran penduduk merata, pemerintah merancangkan program transmigrasi bagi penduduk Jawa yang ingin bekerja di luar Jawa. Nah, keuntungan dari transmigrasi adalah disediakan berbagai fasilitas melalui dari rumah hingga alat-alat pertanian untuk mendukung kehidupan para transmigrasi. Nah, jumlah penduduk ini pun merupakan salah satu potensi sumber daya alam. Karena dengan banyaknya penduduk, tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing yang memiliki harga jauh lebih mahal daripada tenaga kerja di dalam negeri. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja. Nah, ini berhubungan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang besar. Nah, ini memungkinkan banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Sumber daya manusia di Indonesia, jika diambil langsung dari Indonesia, akan memberikan keuntungan kepada negara. Hal ini karena sumber daya yang berasal dari lokal memiliki harga yang lebih murah daripada langsung mengimpor dari luar negeri. Selain itu, dengan memakai sumber daya manusia lokal, maka negara telah membantu dalam program pensejahteraan masyarakat. Nah, masyarakat yang sejahtera adalah salah satu ciri kesuksesan sebuah negara. Nah, potensi sumber daya manusia dilihat melalui jumlah tenaga kerjanya adalah dengan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap, maka pembangunan sebuah negara akan semakin pesat. Sekian pembahasan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.